Jadi kan gue mau jelasin empat tipe dominan pada penurunan sifat. Yang pertama ini sebenarnya sih, yang kedua ini sama. Jadi gue taruh empat itu kayak clickbait gitu, kayak oh udah empat, emang ada empat ya gitu. Padahal sebenarnya cuma ada tiga. Mungkin lu juga gak tau kalau ada tiga, jadi jangan sombong dulu ya. Kan jadi yang pertama itu, yang ini yang jelas ini kan mereka kan seks, ini ya, S itu seks maksudnya. Jadi yang putih itu dominan terhadap yang warna biru, tapi kalau ini biru dominan terhadap putih, same thing. Tapi ada yang dua, ada incomplete sama yang kodominan. Kalau incomplete dominan itu dua-duanya kayak blend in gitu, kayak nyatu jadi warna biru putih sama biru tua jadi biru muda kan. Nah kodominan itu malah dua-duanya terekspresi gitu, malah kayak ya udah kodominan sama-sama, dua-duanya sama-sama kuatnya, jadi 50% 50%, ini 50-50. Eh gitu doang. Mau